aku ini di awal-awal ini kayak Nika Ardila banget kalau menurut aku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga yang empat di sini. Ayo tim Lehoy semuanya kumpul. Tim desa. Oh iya kan tim Lehoy. Salam Lehoy. Iya. Tim desa. Kenapa jadi tim Lehoy? Kembali. Gak apa-apa. Yang penting kita semuanya Lehoy terus ya kan. Ini baru opening udah error baik. Ini kenapa nih? Tapi yang jelas nih suatu ini akan bikin kita error. Yang pasti kita bakalan semangat. Karena setelah beberapa bulan baru aja nih seorang Reza ngeluarin single. Dan kali ini ngeluarin lagi single terbaru. Wow. Baru kita bahas waktu itu. Akankah Reza ngeluarin single dengan genre yang enggak pop rock gitu ya. Nah, apakah di lagu ini yang berjudul Tuhan jagakan dia? Bukan. Ku ingin bersamanya. Bukanlah. Tuhan jagakan aku ya, bukan ya, tadi bukan lagi. Itu lagunya sih, itu kan. Itu lagunya Anmes. Tuhan ku cinta dia. Ini gimana nih lagu Reza terbaru ini? Nah, kalau dia Tuhan jagakan aku. Iya kan, ada sesuatu nih. Genrenya seperti apa nih? Langsung aja yuk, single terbaru dari Reza. Tuhan jagakan aku. Oh, langsung. Ini kayak kebun teh ya kayaknya. Ya. Slow-mo ya. Aku suka tau kalau lagu-lagu galau tapi kliknya slow-mo gitu. Interlude-nya ini kayak ini enggak? Kayak lagu Bintang Kehidupan. Ding 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 ding. Oh iya. Iya. Wow, jujur li aku ternganga mendengar song awalnya. Enak loh. Tetap dengan genrenya ya. Betul konsisten. Kalau menurut aku ini di awal-awal ini kayak di single yang terbaru ini kayak Nika Ardila banget kalau menurut aku. Tipe-tipe musiknya juga masih kayak dulu-dulu iya, kan? Iya, masih. Aku suka sih yang orang konsisten kayak gini. Iya, gak terpengaruh sama pasar sekarang. Gak FOMO apa. Gitu ya, harus ikut genrenya jadi begini gitu. Padahal sebenarnya gak gitu. Bagian ini aku suka. Menyejukkan hatiku. Pas bagian kan-kannya tuh ada seraknya keluar. Dengar suara Reza aja kita udah kayak terhipnotisnya. Gue pengen denger terus. Iya. Tapi gue gak stop. Ini ada copy ricknya. Nah itu dia. Wow. Tadi rendah banget ya. Iya. Aku bersuara.
Aduh. Kepadamu. Tuh resah banget tuh. Lebih ke ini ya, lagunya lebih ke kayak pengagungan terhadap Tuhan ya, pencipta ya, gitu kan tadi yang bulan ada bintang lah, langit apa gitu kan, bukan cinta gitu loh temanya, tapi memang kayak keagungan Tuhan aja gitu. Pengemasannya oke sih, lagunya tuh memang tentang Tuhan ya, tapi pengemasannya tuh nggak yang kayak religi banget. Bener. Radinya enak, radin salahnya. Grading colornya aku suka ini. Dan bokehnya cakep. Yeah. Lembut banget. Mulai ngegas nih. Mulai nih resanya keluar nih. Habis. Banyak banget tuh serak-seraknya di lagu ini, banyak banget serak-seraknya Reza. Ini notasinya tuh kayak lagu apa ya? Kayak familiar gitu. Itu tapi enggak mirip ya. Enggak. Familiar kayak yang apa gitu. Dikit-dikit doang ya di main nada tinggi. Iya, benar-benar. Pengemasannya nggak terlalu banget, gitu, isi kan? Lagunya aja gitu ya kan, kayak mengagungkan Tuhan gitu. Kan banyak kan lagu-lagu yang religi, betul. Tapi dibikin sama kayak dewa, kayak Glenn Fredly, Krisha, gitu kan. Betul, lagu Dialova, gitu, Teocha, itu kan lagu-lagu yang religi tapi dikemasnya tuh secara apik, jadi orang nggak tahu itu lagu religi. Iya, jadi sebenarnya. Kayak jadi universal gitu ya kan, bisa kemana-mana gitu, nggak misalnya condong ke satu agama. Iya, gitu. Beneran. Reza nih di sini emang seraknya banyak banget keluar. Bener. Karakternya tuh bener-bener, apalagi di referen aku suka banget itu seraknya. Di saatnya aku bersujud. Nah, di situ tuh rasanya, seraknya, ciri khasnya keluar semua. Dan aku suka sama notasinya di sini. Karena apa coba? Ini nadanya ada minor, terus tiba-tiba ke mayor, dan di refrennya tuh ke mayor gitu. Sesuatu yang berbeda. Di awal kita pikir bakal mungkin ini lagunya bakal kayak pop rock dan nadanya minor gitu. Tapi ternyata
Enggak loh, di sini benar-benar kayak sesuatu yang ada di lagu. Ya. Di awal aku suka banget. Meskipun tadi interlude kayak lagunya Nika Ardila ya kan. Tapi di sini benar-benar kayak pencampuran gitu loh antara karakternya Reza dan lagu-lagu Nika Ardila gitu di sini tuh. Oke, kali ini kita nggak telat ya. Kita gercep nggak nih tim Reza? Gercep loh kita tim Reza. Kemarin kita ada say sorry sama kalian ya, single Reza kemarin kita agak lama reaksinya. Karena kita lagi sibuk. Betul. Kali ini kita nggak mau ketinggalan, langsung nih begitu tahu ada notification lagu Reza baru langsung gas ke. Buat kalian juga. Ya udah jangan lama-lama juga langsung subrek channel ini. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.